Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Guru yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi SD Negeri Kerja Nomor 2 dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara bendera sebagaimana mestinya. Selawat serta salam semoga selalu tertuju kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan rahmat dan hidayahnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, yang pertama Pak Guru mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas upacara yang pada hari ini telah melaksanakan tugas sebagai mana mestinya, walaupun masih ada kekurangan. Mudah-mudahan minggu depan lebih baik lagi. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Pak petugas upacara. Ketika istirahat itu Pak, ya apa-apanya bukan tegak berat, ya, tapi siap, siap berat, ya, bukan tegak, tapi tegak. Kalau sudah hormat tegak berat, ya. Kalau istirahat di tempat apa-apanya siap berat, ya. Kemudian untuk pengerek, petugas pengerek bendera, latihan lagi ya. Jalannya, terutama jalannya biar sama, ya. Kaki kiri melangkah, tangan kanan yang mengayun, ya. Jangan sampai berbarengan, yang pernah tadi ada ya, latihan lagi. Kemudian paduan suara juga berlatih lagi suaranya, jangan ada cengkok, cengkoknya ya, cengkok daerahnya, biar agak hilang, ya, biar lebih pas lagi adanya ya dilaksanakan. Dan kemudian untuk peserta upacara yang masih belum pakai topi, misalkan di depan pakai topi ya, dilengkapi semua atribut. Selanjutnya yang kedua yaitu masalah kegiatan belajar mengajar, ya, dimana beberapa minggu lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, ya. Dan tentunya mungkin untuk waktunya nanti akan dikurangi di bulan suci Ramadan, ya, karena kita melaksanakan puasa, ya. Kemudian kalian di setelah kemarin melaksanakan PTS, kalian harus belajar lebih giat lagi, ya. Hasil belajar kalian dianalisis, dilihat apakah baik atau tidak. Nah, kalau kurang baik, kalian harus lebih tingkatkan lagi belajarnya, ya, terutama dalam kelas. Kalian kalau belajar harus serius, jangan sambil bercanda, apalagi sambil menarik-narik. Bisa bercanda nih, orang lagi berdiri, kita ayo posisinya belakang, kemudian si teman kamu yang itu kan gak tahu duduk belum sampai jatuh, kalian malah tertawa. Nah itu sangat membahayakan sekali, ya, karena membahayakan ini si punggung kamu ini ada tulang ekor, ini bahaya. Kalau sampai tertekan kencang ini bisa lumpuh, ya, bahaya sih ada tulang ekor. Di sini ada yang suka bercanda begitu narik-narik kursi, ada. Cari, jangan diulangi, bahaya itu. Kalau yang sudah kena begitu bagaimana? Yang repot, bukan cuma orang tuanya, sekolahan pun itu repot, ya. Jadi kalau bercanda jangan yang membahayakan, bercandanya bercanda dengan pelajaran saja, ya. Yang bercanda yang membuat teman kalian bisa cedera, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kebersihan. Jangan lupa setiap
Jumat kita lakukan kebersihan bersama. Ya, setelah senam pagi kita lihat tiap Jumat bahwa alat kebersihan bersih-bersih di luar, kemudian kalau ada sampah di punggung. Itu selanjutnya dalam kurikulum Merdeka itu ada istilah P5, ya, yaitu proyek pembuatan profil belajar Pancasila. Nah, sekolah kita rencana akan mengadakan P5 dengan temanya kewirausahaan. Ya, nanti kalian membawa sesuatu barang atau hasil karya. Misalkan kalian punya kerajinan tangan di kelas, kumpulkan. Nah, itu nanti bisa kita pajang. Ya. Untuk dijual. Dijualnya nanti sama kita teman kalian lagi. Kemudian ada makanan khas dibawa, kalian bawa makanan khas. Kemudian ada kerajinan tangan, kalau di sini kerajinan tangan biasanya pakai nyaman ya. Nah, bisa. Nah, intinya kalian akan dilatih untuk berwirausaha, diantaranya mengelola penjualan. Dan yang nanti ada pembeli, jadi pembeli, kalian berlatih menjadi seorang konsumen yang baik. Nah, itu salah satu pembuatan profil pelajar Pancasila. Ya, insya Allah nanti hari Sabtu, masih ada waktu, kita persiapan hari Sabtu. Kita coba laksanakan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ya, nanti sama bapak ibu gurunya, terus nanti hari Sabtu dijajar meja, kalian bawa makanan atau apa yang bisa dijual. Nanti kalian berlatih menjadi seorang penjual, bagaimana nih mengelola penjualan. Kemudian menjadi konsumen pun harus menjadi konsumen yang baik. Nanti kalian dilatih menjadi konsumen yang baik seperti apa. Ya, nanti insya Allah hari Sabtu. Dan demikian untuk amanat pembina upacara pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Suherman saja. Okay. Mantap. Salam Pramuka. Jangan lupa like and subscribe channel Suherman saja. Okay. Okay. Jempol yang mana? Jempol. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan subscribe channel Suherman saja. Oke.